Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Hari ini kita akan belajar secara offline. Jadi, mari kita lihat topik yang kita nak belajar pada hari ini. Topik kita adalah kemahiran manipulatif. Okey, murid-murid boleh lihat buku teks muka surat 12 dan muka surat 13. Kalau tak ada buku teks bersama dengan murid-murid pun tak apa. Boleh tengok buku yang cikgu dah upload dekat sini. Kemahiran manipulatif ni adalah kemahiran menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul ketika menjalankan penyiasatan sains. Kita tak boleh menggunakan peralatan-peralatan yang tidak sesuai. Jangan main mudah ambil saja. Tak boleh. Kita mesti gunakan peralatan yang betul. Okey. Antara kaedah yang betul dalam dalam kemahiran manipulatif adalah kita tengok yang pertama ni, menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan sains dengan betul dan cermat. Tengok dalam gambar tu, dalam gambar tu seorang murid lelaki hendak menuangkan cecair. Macam mana cara dia nak tuang? Boleh ke kita buat macam dekat rumah tu? Macam kita tuang air dari dalam jug ke cawan, angkat cawan, boleh ke? Dia mesti tuang dengan cara yang betul. Okey. Yang gambar ni, tengok ni, yang ini. Okey, itu adalah apa namanya? Itu adalah silinder penyekat. Okey, silinder penyekat itu mestilah dipegang. Letak atas meja, jangan angkat. Okey, kemudian barulah kita tuangkan cecair ke dalam silinder penyekat tu. Okey. Okey, cara yang kedua. Kaedah yang kedua adalah kaedah mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Contoh dekat sini, katakanlah kita nak memerhati cara pergerakan seekor siput kebun. Dalam buku sains, kita sebut siput kebun. Tapi cikgu tahu ada juga yang memanggil haiwan ini dengan nama yang lain kan? Biasa kamu panggil dengan nama apa? Okey, tapi dalam textbook kita, kita guna nama siput kebun. Macam mana cara kita nak mengendalikan siput ni? Okey, kita ambil siput ni. Okey, biasanya siput ni berada di kawasan-kawasan yang lembap kan? Kalau ada kebun ke, kebun sayur ke, biasanya dia mesti ada. Kita nak pegang siput ni, kita mestilah menggunakan apa? Menggunakan sarung tangan. Dah ambil siput tadi, mestilah diletakkan di atas tray. Okey? Bila kita dah guna, kita dah buat eksperimen terhadap siput tadi, contohnya kita nak melihat bagaimanakah cara pergerakan siput, ataupun kita nak melihat bagaimanakah cara siput melindungi diri daripada musuh. Lepas kita dah buat tu, apa perlu kita buat? Letak balik siput tadi di tempat asal dia. Kat mana kita ambil tadi, kat situlah kita letak. Jangan pula kita pergi baling, pergi pijak. Tak mau. Kalau kita dah ambil di kebun, pulangkan semula di kebun. Jangan pulang kat tempat lain. Letak dia di di atas tar ke? Tak mau. Letak dia di tempat asal. Okey, ini yang kedua. Baik, kita tengok pula yang ketiga. Yang ketiga adalah melakar spesimen
peralatan dan bahan sains dengan betul. Contohnya lah kan, di sini kita nak melakar bunga raya, bikar dan juga air. Mula-mula kita lakarkan bunga raya, bikar dan juga air. Ada yang tak kenal bikar ke? Okey, bikar yang ini. Okey, cikgu tunjuk tengok anak panah ini. Inilah dia bikar. Kalau kita lukis bikar, tak perlu kita buat yang depan ni yang bulat ni tak payah. Kita hanya lukiskan. Kita cikgu lukiskan kat sini, dia hanyalah seperti ini sahaja. Bagaimana dengan air? Air kita lukiskan atau kita lakarkan macam ni sahaja. Cukup mudah kan? Baik, selepas kita melakarkan bunga raya, bikar dan air tadi, kemudian kita kena label. Macam mana cara nak label? Label kita bukan ada anak panah tau, dia tak ada anak panah. Contoh cikgu letak label ni warna warna biru. Okey, kita tarik dia horizontal macam ni. Okey, kemudian kita tulis ya bikar. Untuk air, okey, air berada di tengah-tengah ni kan. So kita tarik dia horizontal. Kita tuliskan air. Dia macam tu. Okey. Yang ini cara yang betul. Jangan buat tak mau buat macam ni. Singit pula ke atas. Ini air. Tak mau buat macam ni. Dia horizontal mendatar. Okay, yang ini adalah cara yang salah. Okey. Okey. Yang keempat, membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Lepas kita dah gunakan peralatan-peralatan sains tadi, kita perlulah bersihkan. Macam mana cara kita nak bersihkan? Ya? Kalau kita menggunakan cecair, cecair itu bolehlah kita tuangkan ke dalam sinki dengan syarat air itu mesti dah buka tau. Air itu dah dibuka. Kemudian kita bersihkan. Boleh tak kalau kita tak bersihkan? Apa jadi kalau kita tak bersihkan? Ada idea? Kalau kita tak bersihkan, okey, nanti kalau murid dari kelas lain nak guna, dia akan jadi lambatlah nak buat eksperimen. Kerana sebelum mereka buat eksperimen, mereka kena cuci pula dulu. Kalau kita dah bersihkan, murid yang lain, kelas yang lain, mereka boleh terus buat eksperimen. Dan bilik sains kita pun dalam keadaan yang bersih. Tak adalah penuh sinki tu dengan tabung uji yang dah kotor, bika-bika yang dah kotor kan. Macam dekat rumah kita jugalah kan. Pastikan sinki rumah kita bersih. Tak ada makanan, sisa-sisa makanan. Tak ada bekas-bekas yang kotor yang tidak berbasuh. Baik. Kemahiran manipulatif yang kelima. Bila kita dah bersihkan tadi, apa yang perlu kita buat? Ya, kita perlulah menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Apa maksud dia simpan dengan betul? Maksudnya, kalau kita gunakan tabung uji, kita simpanlah di tempat tabung uji. Jangan masuk dekat tempat lain. Supaya bila kita nak guna, kita jumpa mudah untuk kita cari. Kita tak ambil masa yang lama untuk mencari. Dan kalau kita simpan di tempat lain, yang pertamanya susah nak cari. Yang kedua, kita tak tahu sama ada ia masih berada di dalam bilik sains ataupun dah hilang. Kan? Macam tu susahlah kita nak buat eksperimen kan? Baik. Cikgu dah ajar
5 kemahiran manipulatif yang biasa kita guna ataupun yang biasa kita buat dalam bilik sains. Ha, sekarang cikgu nak tunjukkan berkaitan dengan buku aktiviti pula. Ya. Selepas ini kita akan buat aktiviti di dalam buku aktiviti. Sedia dengan buku aktiviti ya. Baik, mari kita lihat buku aktiviti sains muka surat 9. Ha, di sini murid-murid diminta untuk menomborkan urutan bagi langkah penyiasatan yang betul. Yang mana nombor 1, nombor 2, okey, sehinggalah nombor 4. Okey, kita baca yang pertama ni dulu. Okey, yang ini dulu. Perhatikan sifat fizikal bunga raya. Okey. Yang kedua, bersihkan peralatan sains selepas menjalankan aktiviti ini. Okey, nombor 3 ni. Letakkan bunga raya di atas dulang. Dan yang keempat, lakarkan bunga raya dengan betul dan cermat. Okey, apa yang murid perlu buat adalah, okey, kita perlu susunkan keempat-empat langkah ini mengikut urutan yang betul. Ha, dia tak betul ni. Dia tunggang langgang, dicampur-campurkan. Ha, jadi agak-agaknya yang mana nombor 1? Yang mana nombor 1? Baik, kalau dah tak ingat, dah terlupa, okey, kita tengok balik semula yang tadi. Okey, so, kemahiran yang pertama tadi, menggunakan dan mengendalikan peralatan dengan betul dan cermat. Kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Ha, kalau kita tengok spesimen ni tadi, mengendalikan spesimen, kita ambil spesimen, letak atas dulang, dah siap eksperimen, letakkan balik di tempat asal. Itu kalau spesimen yang hidup lah, macam siput. Tapi dalam kita punya buku aktiviti tadi, kita gunakan bunga raya. Bunga raya kalau kita dah petik, kita tak bolehlah pergi stapler balik dekat pokok dia. Tak boleh. Letak gam ke, letak seletip ke, tak boleh tau. Jadi kalau bunga raya, apa kita perlu buat selepas habis eksperimen? Kita perlulah buangkan dia ke dalam tong sampah. Okey. Dan kalau kita ada eksperimen, ada spesimen, minta maaf eh. Kalau kita dah ada spesimen tadi, kita lakar. Lakar itu adalah aktiviti eksperimen kita. Okey. Kemudian kita kena cuci bahan-bahan eksperimen kita. Okey. Tengok balik pada soalan. Yang manakah nombor 1? Adakah perhatikan sifat fizikal bunga raya? Kemudian baru letakkan bunga raya di atas dulang. Yang mana nombor 1? Yang nombor 1 mestilah kita ambil spesimen dulu. Yang mana ambil spesimen? Yang ambil spesimen adalah letakkan bunga raya di atas dulang. Ini adalah nombor 1. Alamak cikgu, nombor 2, nombor 3 tak perasan lah, tak tahulah. Kalau tak tahu, tak apa. Kita buat yang nombor 4 dulu. Nombor 4,
Kita mestilah menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan selamat. Ataupun kita perlulah membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Ada tak dalam langkah-langkah tu berkaitan dengan membersihkan peralatan sains atau simpan peralatan sains? Ada tak? Ada kan? Yang mana? Betul tu. Dalam langkah yang kedua ni. Okey, yang ini. Okey, so ini adalah nombor 4. Dah siap nombor 1 dan 4. Sekarang tinggal 2 dan 3. Macam mana? Cuba fikirkan. Apabila dah siap nanti, okey, nombor 1 tu cikgu bagi contoh letakkan bunga raya di atas dulang. Okey, murid-murid salin semula di sini. Letakkan bunga raya di atas dulang. Buat sehingga nombor 4. Dah siap nanti buat apa? Dah siap nanti. Okey, bila dah siap semua ni nanti, jangan lupa tulis tarikh. Dah siap semua ni nanti, snap, masukkan ke dalam Google Classroom kita. Masukkan dalam Google Classroom, hantar kepada cikgu. Okey, tengok kelas offline pada tarikh yang cikgu dah tetapkan tu. Hantar dalam tugasan itu. Mudah saja kan? Baiklah, sehingga kita bertemu lagi dalam kelas cikgu yang lain. Jangan lupa subscribe, like, komen dan juga tekan loceng untuk dapatkan info-info terkini berkaitan video cikgu. Bye.